nggak cocok karena apa ya, aku tuh akan jatuh cinta sama orang yang bisa diskusi banyak hal bareng, ngobrol asik segala macem, terus nggak apa nggak jahil gitu. Once gue bisa di mobil bisa nyanyi-nyanyi, bisa bercanda, atau gue aneh deh, gue tuh akan tahu sama cowoknya udah nyaman atau belum kalau nggak sengaja kena keringet ya nggak geli. Kan ada kadang-kadang kita kan pasti kalau kena kan orang itu kan aduh lengket deh. Gue kalau udah nggak sengaja kena keringet si cowok itu gue biasa aja tuh, berarti gue udah nyaman. Gue nggak tahu dari situ parameternya aneh karena udah teman banget semuanya, udah susah ya mau naksir karena terlalu kenal, terlalu berteman, sampai sekarang belum ada kayak gitu lagi sih, belum ada spark sih. Karena pandemi ini malah ketemu pasangan. Adalah lagi deket loh. Temen ya. Ada deh pokoknya. Artis juga inisial aja dikit kita ya. Inisial tuh guys ya. Saya tuh lupa nama dia siapa sih. Namanya adalah inisialnya saya deket sama W. Artis apa? Ah, artis ya. Sama yang ini serak banget sih sebenarnya. Pengennya sih tahun ini, tapi udah tahun depan lah, mudah-mudahan tahun depan. Tapi belum jadi tuh karena ini, bukan belum jadi, ini kan lagi penjajakan. Kalau cocok ya mudah-mudahan mungkin tahun depan bisa married. Mudah-mudahan, okay. Aku tadi suka malu. Dia ngomong, udah ada pembahasan itu, cuman kita karena sama-sama udah dewasa kan, mikirnya nggak mau main-main, kalau bisa kan langsung serius. Jadi udah obrolan tuh ke arah kayak, kalau misalnya memang cocok, pembahasan tuh lebih ke depannya sih. Jadi melupakan tuh komitmen pacaran belum ditembak-tembak gimana. Udah sih aku syuting sinetron lagi setelah 2:30. Pulang pagi seperti biasa ternyata. Ya menyenangkan sih, karena udah kangen deh ini ya. Ternyata semuanya tuh di lokasi, kru-krunya memang melakukan protokoler menjalankan protokoler yang diminta pemerintah. Jadi kita datang sekarang diukur tensi, pakai termometer, kemudian dicatat gitu, dan disiapkan hand sanitizer, masker, semuanya lengkap. Dan kesadaran dirinya sih aku senang, jadi setiap kru-kru tuh tahu caranya jaga jarak, kasih clip on, ngobrol apa. Kalau adegan nggak bisa sih, karena namanya adegan kan kalau pasangan suami istri pasti ada pelukan atau gandengan. Kalau adegan memang nggak bisa dipungkiri, tetap akhirnya jadi dekat jaraknya. Tapi kita sama pemain benar-benar sadar untuk social distancing semampu kita, itu sih yang aku suka. Dan selalu cuci tangan semuanya, kesadaran diri itu. Jadi banyak banget yang aku bawa, bukan cuma alat make up atau apa. Aku bawa alkohol, bawa sabun, cuci muka, masker, semuanya lengkap banget sih. Beradaptasinya memang agak sulit karena ya sekarang kita mau pesan minuman atau apa aja takut gitu kan. Sedangkan kita butuh juga untuk makan makanan yang kita suka gitu. Ya palingnya sekarang sabar dulu lah, beradaptasi sebenarnya lebih ke situ sih. Khawatir banget makanya waktu awal pun masih ada produksi, tapi waktu itu udah ada belasan orang positif di Indonesia, aku udah memilih duluan untuk mundur gitu, nggak syuting dulu karena kita kan nggak tahu ya, nggak kelihatan itu corona apanya, mungkin ada di tangan aku justru menjadi karir gitu. Cuma karena kesini aku lihat orang-orang juga PSBB udah mulai dilonggarkan, terus kalau gue sendirian di rumah yang lain udah pada kerja ya sayang ya, mendingan aku kerja aja juga gitu. Takut sih iya, tapi intinya begitu nyampe rumah aku juga nggak mau langsung kontak sama mama aku. Sampai sekarang nggak mau bersentuhan sama mama aku karena aku udah keluar gitu. Itu aja. Iya beda ruangan, emang tidurnya emang beda kamar. Cuman kan namanya ngobrol atau apa, aku jaga jarak banget ya. Bukan aku sama mama aku tuh hubungan ibu anak yang akrab, maksudnya biasa peluk, biasa cium gitu. Aku udah mungkin nggak peluk cium mama aku udah 3 bulan kayak. Apalagi sekarang udah syuting lagi udah bulan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.